Presiden Jokowi meminta agar jangkauan tes COVID-19 yakni PCR diperluas. Hingga saat ini tes PCR telah dilakukan sebanyak 26.500 pengetesan corona. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat ratas di Istana Merdeka Jakarta melalui video konferensi Senin pagi mengenai laporan Satuan Gugus Tugas COVID-19. Jokowi mengatakan, hingga saat ini telah dilakukan 26.500 tes PCR. Ia meminta setiap harinya dapat dilakukan sebanyak 10.000 tes. Tempat lab untuk mendeteksi spesimen sampel virus corona juga kini telah diperbanyak mencapai 29 tempat. Saya ingin agar setiap hari paling tidak kita bisa mentes lebih dari 10.000. Oleh sebab itu, saya sangat menghargai pengadaan 18 buah alat tes PCR cepat yang dilakukan oleh Kementerian BUMN yang minggu ini saya kira 1, 2, 3 alat itu sudah bisa diinstal. Selain itu, Presiden mengapresiasi pengadaan 18 alat tes cepat PCR yang dilakukan Kementerian BUMN. Dengan alat tersebut diharapkan bisa dilakukan tes hingga 9.000 setiap harinya. Dari Jakarta, Disa Amora, Ilham Jarkasih, iNews melaporkan.